Wih, bagus ya guys. Wih, ada burung di atas guys. Indahnya, indahnya. Tuh ada rumah di atas sendirian, masya Allah. Aduh, mogok di depan kelasnya. Aduh, overheat. Wow, indahnya. Lihat guys, lukisan alam yang indah guys. View. Look at the view. Wih, mantap nian. Wih, mantap nian. Udah kayak gambar-gambar pemandangan zaman aku kecil. Bagusnya. Wow. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Joel Kribble TV. Ini di area Puncak Pas, Cianjur. Sekarang aku akan mengajak kalian untuk perjalanan menuju Sentul lagi. Tapi nggak balik turun Puncak Pas lewat Cisarua. Kita akan kembali melewati Puncak 2. Mari kita menuju ke sana, bagaimana keadaannya hari ini di bulan Juli 2024. Ikutin terus video ini. Oke, let's go. Guys, kita sudah berbelok kiri dari Raya Puncak, memasuki area yang menuju ke Puncak 2. Di sini cuacanya cerah ya. Tadi di Puncak Pas mendung syahdu. Oke, apa kabar kalian semua guys? Semoga di awal bulan Juli 2024 ini kalian dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun ketika menonton video ini. Mari kita meluncur santuy, motoran santuy, melewati Puncak 2 menuju arah Sukamakmur sampai ke Sentul. Seperti apa kondisi jalannya dan ambience-nya? Mari kita ikuti bersama-sama. Wih, sebelah kiri adalah asrama Yon Armet 5105. Yes. Daerah militer, guys. Harus sopan, guys. Iya. Yeah. Ini adalah kali kedua akan melewati daerah Puncak 2, tapi dari arah sebaliknya. Kalau sekitar 5 atau 8 bulan lalu, hampir 8 bulan lalu melewati area Puncak 2 dari arah Sukamakmur. Sekarang arah sebaliknya. We'll be right back.
ini akan panjang ya guys, karena aku tidak akan potong-potong. Mudah-mudahan baterainya juga cukup sampai Sukamakmur, sehingga kalian bisa melihat real detail di kondisi Jalan Puncak 2 dari Puncak Pas atau dari Raya Puncak sampai Sukamakmur. Mudah-mudahan gambarnya bagus. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video-video di Joel Kribel TV. Anda tengah menyaksikan motoran santuy. Jalan agak berlubang-lubang ya guys. Aspalnya berjerawat. Wow. Puncak kanan. Hawanya sejuk guys, cuaca masih terlihat terang dan cerah. Ih, ada si Eneng-Eneng pulang kerja atau pulang kuliah. Iya, ada angkot kuning. Bau wangi guys di sini guys. Let's go naik guys. Wey. Mantap. Matahari di depan kita guys. Iya. Jalan menanjak lagi guys. Yes. Mantap. Nanjak guys. Asik guys. CB150X dengan kecepatan 35 km. Santai aja kali. Ngapain? Banyak pila guys di sini guys. Waduh, Puncak 2 indahnya Alam Kiwari. Mantap. Ouch. Suasana backlight bukitnya indah sekali guys. Ya, kantin Warkam sih. Oh ini, aduh keburu sore, ntar aja di sana deh.
Ya. Mantapnya. Hawanya dingin sekali. Ini pohon gede banget, guys. Sepertinya dia sudah berusia ratusan tahun. Wih. Camp David Resort. Sudah hampir jam 4, guys. Oh, rame juga loh, guys. Sayur, guys, sawi. Ngebut, cuy. Suasana pedesaan sangat terasa di sini, guys. Di atas itu banyak kebun-kebun sayur. Aduh, dinginnya. Di sini sepertinya perkotaannya nih, guys. Pusat keramaian. Oh, bidan. Periksa kehamilan dan melahirkan itu, guys. Ini kampung apa ya, ngomong-ngomong ya? Nggak ada tulisannya. Coba kita cari tulisan. Menanjak, let's go!
sejuknya, hawanya enak. Ada lapangan bola. Indah sekali itu, guys. Ini mah bolak-balik indah pemandangannya. Sebelah kanan SMP Negeri 3 Cipanas. Oh, sini. Kampung KB. Oh, debu. Bagusnya, mantap. Awas licin. Ah, pantatku panas, guys. Aduh. Kios resmi Hikmat Tani. Bagus ya, guys. Ih, ada burung di atas, guys.
indahnya, indahnya. Tuh ada rumah di atas sendirian, masya Allah. Di mana malam dingin banget pasti. Awas longsor. Aduh, mogok di depan, kasihan. Aduh, overheat itu. Wow, indahnya. Mantap. Tapi kalau malam bagaimana ini guys ya? Kan nggak ada lampu nih. Gelap dong. Horor dong. Awas licin. Yes. Nanjak guys. Lihat guys, lukisan alam yang indah guys. View. Look at the view. Wih. Mantap nian. Wih. Mantap nian. Wah. Aduh. Di atas guys. Wih. Udah kayak gambar-gambar pemandangan zaman aku kecil. Bagusnya. Indah sekali guys. Dihiaskan kabut. Yuk. Wow. Mantap. Wow, awas jalan rusak. Adik. Depan jalan basah, awas licin. Tapi ngomong-ngomong ini jalannya udah bagus loh guys. Dari tadi belum ada yang rusak ya. Perhatikan ya, sampai lupa aku. Saking indahnya pemandangannya ini, sampai lupa dari tadi itu jalannya udah bagus terus. Guguk. Banyak guguk. Kok banyak, cuma satu. Sampai
sampai lupa merhatiin jalan, ternyata udah bagus. Mudah-mudahan sampai suka makmur seperti ini jalannya. Iya. Indah. Lah ini rusak baru diomong. Lah ini rusak. Lah ini buset rusak gas, masih gas ternyata gas. Nona. Lah ini baru diomong. Ternyata masih ada yang rusak. Bukan rusak, belum diperbaiki. Wih, udah ada suara jangkrik-jangkrik, guys. Mantap, guys. Wah, asik. Benar-benar berpetualang lewat sini. Yang penting gak macet. Betul, tuh. Desa apa ini ya? Syup. Ntar lagi juga bagus ini. Emang rusak sih. Punten. Dijagain sama pemuda-pemuda setempat. Waduh, mobil-mobil pendek kesiksa deh tadi. Sabar om, pelan-pelan pasti bisa. Bagus lagi. Rusak lagi. Ah, anjis, dalam lubangnya. Lubangnya dalam dan lebar. Oh, kasihan. Untung pemandangannya indah. Sayang. Guguk. Loh, 1, 2, 3. Wih, gugup. Loh, itu ada gugupnya pincang. Ketabrak. Apa itu? Asik. Ini awas licin ini. Ada gugup lagi. Dan jalan rusak. Aduh. Gawat ya, nanjak rusak lagi. Oh, ini Ciwangi kalau nggak salah nih. Nah, 3, 2, 1, jalan bagus. Yes, gini dong. Wih, itu Cipaming ke situ. Ada guguk lagi. Guguk.
Oh, ini yang waktu itu dibangun udah jadi, guys. Bagus, guys. Wih, keren, guys. Wah, ini baru mantap. Mantap ini, guys. Uts. Uts. Wah, ini udah jadi di sini, guys. Indah sekali, guys. Ini Curug Arca, awas. Wow. Ini baru keren, guys. Nanjak, guys. Bagus. Yes. Warung nasi Bapak Taryat. Ini keren. Bukit Purnama. Ini dia. Huh. Sky campsite, mantap nyo, mantap nyo, wow, ini ada campground ini, oh iya, itu, guys. Taman Sukawangi. Gitu. Oh. Gue tuh mau nanya tarifnya ngecamp di sini berapa ya? Nanya siapa ya? Mana orangnya ya? Oh, nggak ada orang ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Asik nih, guys. Oh iya, ngecamp. Tanya. Sukawangi. Boleh nanya, kalau di sini teh ngecamp berapa? Satu orang 150. Tenda sendiri kan maksudnya? Apa disediain tendanya? Oh, tendanya disediain. Jadi bawa orang aja kayak gitu. Mobil, motor bisa parkir kayak gitu. Bisa parkir. Oh gitu, 150.000. Oke, kalau gitu. Siap, terima kasih ya. Oh. 50.000. Mahal dong. Benar enggak, guys? Oh, tapi oh enggak juga sih, kan standarnya disediain sama dia. Enggak mahal lah. Enggak. Kalau tendanya bawa sendiri, nah itu baru mahal. Oke. Iya. Yes. Let's go. Wah. Mantap, guys. Hehehehe
ya cuy. Udah jadi jalannya ya, asik sini. Masuk. Waduh. Bahaya nih. Mana ini? Salah guys. Ya. Lagi guys, waduh indahnya, oh indahnya pemandangannya, jalan naik guys, nanjak guys, wih, awas licin. Di sini ini waktu itu turunannya yang edan tuh udah jadi dong. Wow, mantap. Catang Malang, wih keren ini. Manikum. Wih. Asli ini yang waktu itu belum jadi terus licin, udah jadi sekarang bagus ya. Oh, ada rest area sini, Villa Fajar Alam. Nih guys, nih bahaya ini. Nih harus jago nih bawa kendaraannya. Villa Gendis. Villa Gendis. Baru itu kalau nggak salah. Cipamingkis. Bagus ini ya. Hmm.
posisi turun guys, turun guys. Nggak tahu ya. Bahaya. Enaknya kalau ada koplingnya gini guys. Ya. Oh iya. Kalau CBX itu sekali lagi guys, santai guys. Woi, Cipaming ke sini guys, Cipaming. Keren. Oh iya, ini banyak liburan guys, rame guys. Wih, mantap guys. Bagus ya jalannya ya, enak ya. Oke, baterai jangan habis dulu. Iya. Yes. Rumah makan Ciburial paket ikan 120.000 untuk 4-5 orang. Asik. Lapar deh. Wih, wilujeng sumping. Herang. Gara-gara slot mata jadi melotot. Gaji sebulan pun amblas, tabungan ikut terkuras. Minta tolong temen transfer untuk isi saldo depo. Tiap malam harus mabar, biar kalah harus tegar. Niat beli motor malah jadi tekor. Gaji sempurna
tolong teman transfer untuk isi saldo depo. Tiap malam harus mabar, biar kalah harus tegar. Niat beli motor malah jadi tegor. Ini turunan nikum loh guys, ini bahaya ini. Mendingan nanjak daripada turun. Mantapnya jalanan. Turunan terus guys, masih nikum guys, ini masih daerah rawan kecelakaan guys. Rumah makan khas Sunda, paket ayam, paket ikan, paket ayam kampung. Turunan guys, mantap. Wih, turun terus guys. Turun terus guys. Asik ya jalur puncak dua ini guys ya. Guys, Gunung Batu tuh guys. Banyak yang
nongkrong, oh nonton bola. Ada bola guys. Iya. Alhamdulillah nyampe sini. Nih dikit lagi udah nyampe Sukamakmur. Ya nggak dikit lagi sih. Penting jalannya nggak rusak udah. Aduh, di situ guys, tapi nggak jadi. Sebentar lagi nih kalau nggak salah pertigaan Gunung Batu, Jonggol, kiri Sukamakmur kalau nggak salah ya. Yes. Okay. Sedikit jalanan rusak. Pas di turunan. Sebentar lagi kalau nggak salah ada jembatan. Mobil kecil-kecil berani banget ya. Thank you.
Wow, ada jalan rusak dikit lagi. Rumah makan Jos Gan, bos. Sukamulya Felix. Aduh, sampai ngantuk, guys. Hajar, hajar guys. Hajar, Pak. Yes. Jalan rusak. Oke, dikit kok, enggak banyak. Yes.
Alhamdulillah nyampe Sukamulya. Ya. Nanti batasnya itu ada apa itu ya? Kafe. Sampai susah ngomongnya. Saking ngantuknya. Nah, depan itu apa nih? Jawa-Jawa gitu kan namanya. Iya, benar ya. Apa ini? Ah, enggak kelihatan. Alam. RL Alam. Pesantren. Mana sih kafenya? Oh, di sini banyak cuci mobil motor ya, steam ya. Bagus ya. Enak ya. Lama pasti ngerjain itu. Jalannya bagus. Asik. Yo, udah hampir jam 5. 4:44. Waduh, bagus banget itu angkanya. Iya, oh. Wih, sini udah bagus, guys. Mantep, guys. Wih, gawat, guys. Licin, guys. Ya, depan belum, guys. Sebelah kanannya belum, guys. Wow. Kiri doang ditinggalin gini. Bakalan lama. Wuh. Hati-hati. Mantep yang udah jadi nih. Nah, depan udah jadi tuh. Debu. Nah, ini dia yang aku maksud. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perjalanan dari Puncak Pas menuju Sukamakmur. Ini dia Saung Sabin. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video yang ada di Jolkriwel TV. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Salam traveling, salam satu aspal, salam satu langit, pokoknya salam damai, salam tata. Ku bangun pagi dan terus yes. Mandi, tak lupa gosok gigi. Ku seduh kopi, aromanya wangi. Ku hirup embun pagi.